saya Kira. Dan saya Ahmad Fadlin. Dan kami sekarang ni berada di Dataran Merdeka. Sebenarnya kita nak buat apa ni sebenarnya Kira dekat dalam Dataran Merdeka ni? Okey, sebenarnya kita nak kacau semua pelancong yang berada dekat Dataran Merdeka ni sempena dengan bulan kemerdekaan. Yes, yes, yes. And kami nak buat game. Dataran Merdeka orang kipina. Oh, excuse me, we are doing some sumberakhlaq. Kipina vlog mah, Xi. What? We are... Can you speak Malay? Gurau je. Ini saya dah Salim. Yeah. Hai semua. Untuk pelancong yang ada kat sini, kita nak kacau, kita nak suruh dia nyanyi lagu negaraku ke. Semua tentang kemerdekaan lah. Dan, okay. Saida first time sebenarnya datang sini. Sebenarnya saya tak pernah datang sini. So, saya tak tahu sebenarnya sangatlah tentang apa yang ada kat sini. So, ini satu challenge untuk saya juga. So, saya ada mereka untuk bantu saya jugalah hari ini kan. Yang tak apa boleh nak bantulah sebenarnya kan. Sejarah pun kadang-kadang pun tak tahu. Siapa? Ada sesiapa fail sejarah ke? Okay, tak ada. Okay, saya pun tak fair sebenarnya, tapi okay lah, boleh lah. Sejarah mana? Sejarah Malaysia ke? Sejarah Belanda. Okay, so apa yang Saida nampak sebenarnya kat sini? Saya nampak ada ramai sangat turis hari ni. Dan yeah, kita daripada macam-macam negara lah sebenarnya kan? Betul. Yes, betul. Kira nampak mungkin daripada China, I think. Mungkin ada daripada Germany juga kan? Yes. Mungkin ada daripada Cambodia ke, Tibet, Nepal. Tahu? Sebab kita tak jumpa dia lagi. Yes. Kita masih kat sini. Okay, siapa boleh bagi tahu belakang ni sebenarnya bangunan apa? Sebenarnya okay, adalah mahkamah lama yang still beroperasi sampai sekarang. Okay, sekarang saya dah apakah nama mahkamah ni? Soalan cukup muas. Janganlah tanya dia, kesian. Baiklah, dia tak. Mahkamah Sultan Kedai Ismail Abdul Sultan Abdul Samad. Yeay. Tolong tinggalkan komen di bawah sekiranya betul. Saya pun salah ni tadi. Okay, aku kata kita jalan-jalan sikit dan tengok ada apa lagi yang kita boleh cari kat sini. Sempena Merdeka yang ke 62. We are back. Sudah penat gila berjalan tengok-tengok orang-orang kat sini. Kita nak buat apa ni? Okey, sebenarnya kita macam yang kita tahu tadi lah kan. Kita ada nak buat social activity. Salah satunya game untuk apa? Untuk pengetahuan, untuk test pengetahuan. Yes. Diri kita sendiri. So, kita nak tengoklah sejauh mana kita punya minda ni boleh berfikir tentang sejarah sebenarnya. Kita nak jadikan kebanggaan Malaysia. Dan itulah. Silakan. Okey, apa soalan dia? Kita tak tahu ni. Okey, kira satu, dua, tiga. Makan saya dulu. Saya dah tahu dah. Cakap cepat. Makan saya, okey. Nasi lemak. Nasi lemak? Melayu. Okey. Mooncake. Okey, badi. Badi, okey satu lagi. Melayu, laksa. Tukar awak asyik Melayu je. Senang je. Mana boleh. Awak belah Cina. Okey, Cina. Awak belah Cina. Kuih tiaw. Boleh? Okay. Boleh. Kita boleh lagi. Tose. Tempoyak. Tempoyak? Tak Cina. India. Okay, India. Okay, saya tahu. Ni. Kari. Kari. Oh, yes. Okay. Rendang. Yes, rendang. Dapat. Kuih angku. Kuih apa? Bawang nyonya. Aku akan. Okey. Okey. Apa lagi? Satu lagi. Nasi pit. Oh, okey. Okey. Sekejap lah.
kejar-kejar. Lagi kejar lah. Lihatlah kerja Ira Irko. 2 hours later. Okay. Okay, tak ada dah. Eh, hai. Selamat datang ke belakang bangunan dan Sultan Abdul Samad. Tempat ni cantik sangat-sangat. Betul? Eh, dan ramai sangat pelancong yang datang kat sini. Dia akan menjadi salah satu tempat tumpuan pelancong lah dekat belakang ni. Sebab apa, yes, Saida? Disebabkan tempat ni bukan hanya bersejarah. Betul. Yes. Namun dia punya grafik dengan arkitektur dia memang cantik. Jadi, yes, sesuai untuk pelancong. Semua orang, yes, pelancong kita pun, orang Malaysia. Betul, Malaysia, betul. Yang akan take a brisk walk, jalan, melukis. Yes. So, sana kita boleh tengok ada orang mukis, ada orang santai-santai kan. Yes. Kanak-kanak river. Jangan mention. Jangan. Dia mau buat. Dia mahu dah sudah habis zaman. Dah sebaiknya dah letak insert kita ni, boys. So, ke sana. Tadi kita dah main game yang pertama. Okay, kita akan main game yang sama tapi untuk soalan yang kedua. Yes. Satu, dua, tiga. Okey. Pulau Redang, saya tahu. Pulau Redang. Langkawi. Perakaman. Cerating. Pulau Desaru. Pulau Pinang. Desaru, ya. Pulau... Cepat kira. Pulau... Pulau Besar, Melaka. Pulau Pinang. Semua sekali dah tujuh. Dah. Saya dah dapat. Dia dapat apa tu, saya dah? Tak tahu kan? Okey, manakah saya dah dapat ni, bermakna saya dah kalah. Yeay, kita menang. Itu je. Yeah. Friend, no camera. This is not the right place to shoot my video right now. Thank you. Wah, so nampaknya mereka di sini tengah melukis kecantikan bangunan Sultan Abdul Samad ni, sebab dia memang sangat-sangat ikonik untuk Merdeka. So memang ramai artis ya yang sedang melukis. They are so good. Anda semua teka, kami sekarang berada di mana? Okay, kita sekarang berada di River of Light. Dan kita berada di seberang Masjid Jame. Yes. Dan sungai ini adalah titik pertemuan Sungai Kelang dan Sungai Gombak. Yeah. Yes. Dan di sinilah terciptanya nama Kuala Lumpur. Yes, betul. Yeah. Dan selain daripada itu, tempat ni lah juga biasanya orang zaman dulu akan cuci baju dan, yeah, menggunakan air ini sebagai air mandian. Lah. Mandian, lah. Yes, mandian. Ataupun dobi semula jadi. Betul. Di sini itu atuk dia. Dan inilah tempat pemandangan sungai yang kami cakap tadi tu. Kalau kita tengok ramai pelancong datang siang, tapi sebenarnya malam-malam lagi ramai sebab bila malam-malam lagi cantik sebab ada lampu apa semua. Cantik sangat-sangat. Itulah antara attraction yang paling utama juga di Kuala Lumpur. Yes. Jadi kepada anda semua yang belum pernah datang, anda wajib datang dan kunjungi tempat ini. Yes. Betul. Hai. So sekarang ni kita dah sampai ke challenge yang ke dua. Challenge kita seterusnya, kita kena selfie dengan turis, dengan pelancong yang berada kat sini. So mana? Yes. So, kita selfie sambil kita tengah pegang apa ni? Bendera Malaysia. Yes, Jalur Gemilang. Ya, yeah, ini dah. Okey. Jom. Ani. Something for the YouTube channel. Yeah. Okay. And we'd like to take a picture with you with our Malaysian flag. Dapat sikit. Dapat sikit. Okay.
sebenarnya nampaknya kita dah sampai pun ke penghujung rancangan. Penat tapi seronok sangat-sangat. So dengan aktiviti yang kami buat hari ini, saya rasa dapat memberikan kita banyak pengetahuan tentang negara kita, tentang sejarah Malaysia, dan juga kita dapat jumpa ramai sangat pelancong dan membuatkan kita ni rasa happy lah. Semua orang pun enjoy datang dekat Malaysia ni kan? Yes, betul. So kita dapat ambil gambar dengan diorang tadi. Yes. Main quiz. Yes. Kan? Kita banyak main quiz dan dapat juga lah berinteraksi dengan orang-orang di luar negara. Sangat baik. Okey, tapi apa pun sekarang ni kan, saya nak bagi sikit ucapan lah. So sebenarnya kita nak menyambut bulan kemerdekaan kepada yang ke 62. Ya. Yeah. So kita akan ucapkan selamat hari merdeka lah. Merdeka. Yes. Merdeka.